Dada ayam pilet. Assalamualaikum, hai mam, jumpa lagi di channel YouTube Nurohma Ibrahim. Kali ini aku mau share belanja mingguan aku nih mam, stok makanan untuk 7 hari ke depan. Buat kalian yang penasaran apa aja yang aku beli, tonton terus videonya sampai selesai ya. Untuk proteinnya, yang pertama ini aku beli 1 ekor ayam harganya Rp40.000. Ini aku bagi jadi 3 bagian. Yang pertama tuh ada dada ayam, dagingnya aku pilet. Terus yang kedua ini ada bagian sayap sama bagian pahanya. Dan yang ketiga ini ada bagian ceker, leher sama tulang dada tadi dipilet tuh. Lumayan ya mam buat tambahan sayur sop. Selanjutnya aku beli telur ayam Rp12.000, ini ada 8 butir. Terus aku juga beli tempe satu papan, ini harganya Rp4.000. Ini aku potong jadi 2 biar muat di wadahnya. Terus aku juga beli ikan gurame, ini aslinya gede banget mam. Aku beli ini harganya Rp25.000 satu. Yang terakhir ini ada tahu kuning, aku beli 6.000, dia isinya ada 20. Untuk sayurannya aku beli sawi putih, ini aku beli harganya 4.000. Terus selanjutnya aku juga beli tomat, itu yang ada 2 di wadah sisa minggu kemarin ya mam. Untuk yang hari ini aku beli 3, itu harganya 2.000. Terus aku beli bawang putih mam 4 buletan kayak gitu tuh harganya 6.000. Selanjutnya aku juga beli wortel biasa 2 di wadah itu sisa minggu kemarin. Untuk hari ini aku beli 1 ikat harganya 2.000, isinya 4. Aku juga beli jengkol mam, ini jengkol harganya 10.000, kentang harganya 2.000. Ini aku jadiin 1 wadahnya biar menghemat tempat. Selanjutnya aku juga beli kol, ini kolnya harganya 6.000, aku potong 2 biar muat di wadahnya. Aku juga beli kacang panjang, ini aku beli 2 ikat harganya 4.000 dan ini udah aku potong-potong. Selanjutnya aku beli kangkung 3 ikat harganya 2.000 dan ini udah aku potong-potong juga. Untuk sayuran aku nggak cuci ya mam, biar kering aja, nanti kalau mau dipakai baru dicuci. Ini aku beli jagung, harganya 3.000, ini aku potong 2 biar muat di dalam kotaknya. Selanjutnya, aku beli jeruk nipis sama asem. Ini jeruk nipis biasanya aku buat marinasi ikan, mam. Selanjutnya, aku juga beli cabai, ini harganya 10.000. Cabai emang lagi mahal di tempat aku, mam. Terus ada seledri sama daun bawang, ini udah aku cuci bersih, terus aku potong-potong jadi kecil kayak gini. Khusus untuk seledri sama daun bawang, aku bakal taruh di freezer. Selanjutnya aku beli bawang merah, ini aku beli harganya 6.000, lumayan banyak ya mam. Terus aku juga beli daun salam sama sereh, ini aku beli 1 ikatnya 1.000 aja. Dan ini terakhir aku lupa, ternyata aku juga beli jahe sama kunyit 3.000. Nah itu dia stok belanjaan aku dengan harga Rp160.000 mam, insya Allah cukup untuk 1 minggu ke depan. Untuk masalah harga kembali lagi ke daerah masing-masing ya mam, karena harga pangan di setiap daerah itu pastinya berbeda-beda. Oke, cukup sekian ya video dari aku. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya, mam. Terima kasih banyak udah nonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.